Kita kembali ke kabar penyerbuan Polres Oku oleh anggota TNI dan kami memiliki gambar kondisi mencekam saat terjadinya penyerangan terhadap Polres Ogan Komering Ulu oleh puluhan anggota TNI. Berikut ini adalah detik-detik ketika anggota TNI datang ke Polres Oku. Ini adalah sebagian kendaraan yang dibakar oleh oknum TNI di Polres Oku pada pagi tadi. Kita juga melihat beberapa bagian dari kantor Polres ini rusak. Dan sejumlah kendaraan seperti mobil dan motor juga dibakar seperti itu ya. Dari keterangan tadi dari Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, bahwa akibat insiden ini ada 4 orang yang terluka, termasuk Kapolsek Martapura dan juga Kapolres Ogan Komering Ulu. Dan jika tempat korban ini masih dalam perawatan. Baik, jika melihat dari gambar di layar ada, sepertinya ada TNI lain yang juga ikut membantu evakuasi petugas dari Polres Oku sendiri ya. Jadi hanya sebagian. Ya, sejumlah anggota TNI juga di lokasi. Kita juga mendapat informasi bahwa sejumlah anggota TNI turut membantu personil Polri yang berada di Polres Oku ini untuk keluar dari kantor Mapolres. Dari kantor Polres ini memang terlihat cukup parah seperti itu ya. Kebakaran juga melanda sekitar satu gedung, di mana ada gedung sebelahnya juga mengalami kerusakan seperti dilempar seperti itu. Di kejadian ini terjadi pada pagi tadi, menyebabkan 4 anggota polisi terluka. Dari keterangan pihak Mabes Polri maupun dari keterangan Mabes TNI, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, hanya 4 orang terluka akibat bentrokan yang terjadi pada pagi tadi. Pihak Mabes Polri dan juga Mabes TNI telah melakukan komunikasi untuk meredam terjadinya bentrokan susulan dan meminta kepada seluruh personil, baik aparat Polri maupun TNI, untuk meredam emosi, untuk dapat turut menjaga keamanan di lokasi kejadian. Dari informasi yang kami dapat dari Karopenmas Mabes Polri Boy Rafli Amar menyebutkan bahwa ini kasus ini berawal dari hal sepele, yaitu masalah lalu lintas atau pemeriksaan SIM seperti itu ya, yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap TNI dan kemudian berujung pada perselisihan dan berakibat pada aksi penyerangan ini. Namun saat ini masih dikonfirmasi kembali dan akan ada komunikasi lagi antara Mabes Polri dan juga Mabes TNI.